Pemirsa, pasangan Airin Ade telah resmi mendaftar ke KPU Banten. Airin berjanji memberikan yang terbaik untuk Banten. Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada Rabu sore. Pasangan ini datang ke KPU Banten diiringi ratusan pendukungnya. Airin dan Ade tiba pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan diterima langsung para komisioner KPU Banten dan Bawaslu Banten. Proses penyerahan dokumen persyaratan dilakukan di Aula Utama KPU.